Selamat datang ke saluran Oh My Malaysia, berita semasa dalam dan luar negara. 6 cara bersihkan karang gigi secara berkesan tanpa ke klinik gigi. Sila langgan dulu ya untuk update video-video menarik dan bermanfaat. Karang gigi berlaku sebab kita tidak menjaga kebersihan mulut secara efektif. Lama-kelamaan, karang gigi akan menebal dan mengakibatkan kejarangan pada gigi dan masalah kesihatan lain. Kalau nak pergi ke klinik takut sebab doktor akan menggunakan mesin untuk mencuci atau membersihkan karang gigi yang menebal. Jadi bagaimana kita boleh bersihkan karang gigi dengan bahan yang ada di dapur saja? Okey, caranya terdapat beberapa bahan dapur yang boleh diguna pakai seperti limau nipis. Potong atau iris limau nipis dan sapukan pada gigi terutamanya di bahagian karang gigi berulang kali. Seperti cuci pinggan mangkuk selama 5 hingga 10 minit, kemudian kumur dengan ais warm. Cara lain adalah dengan menggunakan daun lidah buaya. Potong satu daun yang matang, iris daun dan ambil lendir, gosok pada bahagian karang gigi beberapa minit, kemudian kumur. Untuk hasil yang terbaik, lakukan sekerap yang boleh supaya karang gigi bersih sepenuhnya. Cara ketiga adalah dengan baking soda. Ingat baking soda ya, bukan baking powder. Basahkan brus gigi, sapu baking soda, brus pada karang gigi beberapa minit. Lepas itu kumur dengan ice warm. Buat dalam 2 kali seminggu sehingga karang gigi bersih. Cara keempat adalah dengan tomato. Ambil buah tomato, iris, gosok pada karang gigi dan biarkan selama 5 minit. Kemudian kumur mulut dengan ais warm bercampur baking soda. Karang gigi akan jadi bersih dalam masa terdekat. Cara kelima adalah dengan cuka apple. Rendam berus gigi dalam cuka apple, biarkan seminit dan gosok karang gigi beberapa minit. Kemudian kumur dengan ais warm. Karang gigi akan bersih kalau buat selalu. Ingat, sentiasa kumur mulut beberapa minit selepas makan atau minum minuman panas atau sejuk supaya karang gigi tidak melekat pada gigi. Sentiasa jaga kebersihan mulut supaya tidak perlu keluar masuk klinik pergigian sentiasa. Kalau anda cuba cara-cara tadi, sila berikan feedback anda menulis komen ya supaya semua tahu cara-cara ini memang berkesan ataupun tidak. Diharap video kali ini bermanfaat untuk semua ya. Sila like, share dan langgan saluran Oh My Malaysia ya. Amat berterima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.